sampe gak usah ngingatkan saya, sampe tahu apa Semeru itu. Itu loh ibu-ibu ketawa semua itu loh. Diketawain sampean. Saya setahun lebih di sini. Diketawain sama masyarakat. Ketawain ya. Tahu apa sama Semeru itu? Ya, satu tahun yang lalu. Masnya ini enggak tahu. Enggak apa-apa. Udah, sampe enggak usah ngingatkan saya. Sampe tahu apa Semeru itu. Kawan tangi kan ya, Pak? Diketawain sampean. Saya setahun lebih di sini. Diketawain sama masyarakat. Diketawain nih, teman-teman. Iya, Bang. Saya enggak tahu apa, harusnya kan tadi ngimbo. Biarin itu, Pak. Kalau enggak mau, Pak. Biarin bikin tumbal itu. Biarin. Menentang maut dia. Demi konten kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Bang Iwan, pemilik akun YouTube Bang Iwan. Dengan ini memohon maaf kepada semua relawan dan potensi relawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terkait video viral yang tanda kutip melukai hati teman-teman relawan karena sikap arogansi saya terima, kalau dianggap arogansi saya terima sikap arogansi saya dalam video live YouTube mungkin 2-3 minggu yang lalu. Saya menyadari saya salah dan mohon maaf sekali lagi buat
teman-teman semua potensi relawan yang ada di lokasi bencana Semeru, terutama dua relawan yang saya juga tidak tahu namanya, yang pada saat itu sempat bertemu saya di lokasi. Terima kasih sudah diingatkan. Saya menyadari, sekali lagi saya menyadari ini kesalahan saya yang sangat tidak patut kemarin seharusnya saya lakukan. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini. Dan buat teman-teman relawan, tetap semangat ke depannya. Sampai di sini dan sekian permohonan maaf saya ini. Sekiranya teman-teman relawan mau dengan berbesar hati memaafkan apa yang sudah saya lakukan dalam beberapa minggu yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.